Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel Sahabat Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tips cara memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan kayu manis dan jahe. Yuk tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini teman-teman semua agar saya bisa memberikan video-video terbaru lainnya, tentunya yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Caranya dengan klik subscribe. Jika kekebalan tubuh Anda kuat, Anda tidak akan mudah jatuh sakit. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ada berbagai cara sederhana yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menjalani gaya hidup dan pola makan yang sehat. Ada cara alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan campuran kayu manis dan jahe. Yuk langsung saja, bahan-bahan yang kalian siapkan yaitu madu murni, 2 ruas jahe. Ini yang udah kita bersihkan dan kita udah geprek ya. Dan 2 buah kayu manis, air putih. Yang pertama kita siapkan gelas terlebih dahulu. Kita masukkan jahe dan kayu manisnya ya. Terus kita tambahkan air. Terus kita tambahkan 1 sendok madu ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Kayu manis memiliki kandungan serat dan protein yang cukup tinggi. Kayu manis dan madu dapat membuat kekebalan tubuh Anda lebih baik. Konsumsi dari kayu manis dan madu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan bakteri dan virus. Sedangkan jahe kaya akan mineral, magnesium, potasium, dan mangan serta vitamin. Nah, ini udah tercampur ya. Nah, biarkan minuman ini selama 12 jam. Terus kita ditaruh di dalam kulkas ya, baru kita langsung minum. Nah, cara konsumsinya, minumlah ramuan ini setiap hari 1 kali sehari. Yang terpenting adalah jaga pola hidup sehat. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.